Oke, hai, selamat datang ke Page Tiff. Jadi, pada hari ini Tiff ingin bercerita tentang rear view mirror with automatic anti-glare function. Oh, bukan main lagi nama dia kan. Pasti kamu orang pun pinggat-pinggar. Apakah yang Tiff ingin ceritakan kali ini tentang features Isuzu D-Max ni? Dan julung kalinya Isuzu D-Max third generation mengambil feature ni untuk pengguna dia, untuk menyenangkan pengguna dia. Jadi saksikan apa yang Tiff ingin bercerita tentang cermin ni tadi, perkataan mudah cermin ni nanti, dan apakah kegunaan dia di dalam kehidupan kita seharian. Okey, jadi gambar pertama yang Tiff ingin tunjukkan kepada kamu orang adalah gambar cermin tu. Bila ada pantulan yang sangat-sangat kuat dari belakang, pantulan cahaya yang sangat-sangat terang, jelas dari belakang, dia akan menyebabkan kamu punya rear view mirror tu akan menjadi macam kebiru-biruan. Dia untuk mengelakkan cahaya tidak memantul kepada mata kamu, menjadikan mata kamu tu silau. Jadi kalau kamu tengok picture ni, picture yang Tiff tunjuk sekarang ni, sangat-sangat dia ada berubah warna kepada warna biru. Kamu orang boleh zoom lah. Okay, picture yang seterusnya adalah di mana picture rear view mirror yang normal, yang tidak ada pantulan cahaya dari belakang, dia sangat-sangat normal dan warna dia pun warna cermin biasa. Jadi ini yang Tiff ingin tunjukkan kamu orang, perbezaan dia kalau ada rear view mirror dengan automatic anti-glare dan yang tidak ada. Okay. Jadi macam mana benda ni boleh berfungsi menyenangkan hidup kita sebagai seorang driver Isuzu D-Max ni? Kalau kamu orang tengok, Tiff ada rakam button dekat mana button on dan dekat mana sensor dia. Tiff ada rakam satu video dan kamu orang tengok sambil-sambil kamu orang dengar suara saya, sambil-sambil kamu tengok ini video. Video ni dekat sini, kalau kamu orang tengok ada warna hijau tu, itu maksudnya indicator dia on lah kalau ada warna hijau. Kalau kamu mau off, kamu just tekan butang off tu, dia akan offkan lah. Tapi sebaiknya janganlah kamu orang off, sebab dia kan memang dah dicipta dekat situ, janganlah kamu orang off. Jadi kalau kamu orang tengok ada kan warna hijau lampu tu, lepas tu ada butang off dan on, di sebelah tu adalah dia punya sensor. Jadi ada sensor dia. Tu sensor dia, please jangan gantung apa-apa sensor, jangan letak stiker ke apa, jangan buat apa-apa dekat sensor tu, kerana tu sensor macam mana boleh detect pantulan cahaya dari kereta belakang tu pergi ke cermin tersebut. Dan satu lagi, dia juga ada sensor di belakang cermin tu. Tiff ada tunjuk juga gambar di belakang cermin tu. Sebab tu please lah jangan tutup apa-apa stiker lekat ke apa, jangan modify dia lah. Cermin tu memang dari ke situ, jangan cabut, jangan modify, sebab itu adalah function yang terbaik setakat ni Isuzu D-Max sudah keluarkan. Okey. Tapi soalan yang seterusnya, kalaulah kamu orang menekan gear ke R, adakah ia berfungsi ke tidak anti-glare tu? Jawapannya tidak. Kalau gear kamu tu pergi R, reverse, memang tidak berfungsi. Dan features ni sekali lagi Tiff cakap hanya berfungsi di dalam auto, premium dan X-Terrain. Untuk manual tidak ada, untuk single cab pun tidak ada. Macam mana rupa auto, premium dan X-Terrain, Tiff pun akan tunjukkan di dalam video ni juga. Okey, jadi itu saja untuk tips kali ini. Pastikan kamu orang yang pengguna auto, premium dan X-Terrain tu gunakanlah features ni sebaik mungkin. Rugi tahu beli kereta mahal tapi tak tahu apa features dia. Okey, itu saja dari Tiff. Bye.